Bawa sekali lah mak ayah dia saja datang. Kan? Ayahnya dah penat dah, dah tua dah. Bagi anak-anak pula yang melapar. Jadi libatkan mereka datang Selasa. Ambil bahagian, melapah ke, menimbang ke, packing ke, masak ke, pengagihan ke, paling kurang pun picit kaki bapa dia. Sebab bapa dia yang penat. Adalah sumbangan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, yang ini penting. Ada ahli jemaah, ini pun itulah. Allahuakbar. Berat, tapi kita kena cakap. Ya, ada ahli jemaah tanya tentang apa ni, hukum petugas korban mengambil daging korban lebih daripada ahli kariah yang lain. Jadi kalau ikutkan, memang betul ada hadis yang jelas, Nabi SAW melarang sahabat daripada memberikan upah kepada penyembelih korban. Upahnya itu diambil daripada daging korban itu sendiri. Jadi dilarang. Dilarang. Dan kata para ulama, selain daripada penyembelih, termasuklah juga orang-orang yang melaksanakannya, pelapah dan sebagainya yang terlibat. Jadi yang menjadi persoalan sekarang ni, apa yang kita, bukan kita je, mana-mana tempat pun biasanya buat, yang ahli kariah biasa, ni rakyat marhain biasalah, 1 kilo contohnya. Oh, AJK dia ada kupon warna lain pula. Ni 2 kilo. Di situ timbul persoalan. Memanglah kita datang sebagai petugas, kita ikhlas. Kita tak pernah pun kita minta upah. Tapi kita dibagi, macam mana? Kalau kita dibagi tu, yang ni itulah saya cuba cari. Setakat ni belum temui jawapan yang tuntas. Cuma ada jumpa satu video Ustaz Azhar Nipro sendiri kata, kalau sekiranya memang orang lain dilarang mengambil bahagian yang itu telah dikhususkan untuk petugas, maka itu bermakna dia memang dah sediakan upah. Lain kalau dia buat sekilo, maka dibahagikan kepada semua ahli kariah, tiba-tiba ada lebih, kan, tak ada orang ambil. Maka AJK ambil, sebab AJK yang ada dekat situ, AJK pelaksana lah. Dia ambil lebih, itu tak apa. Ataupun kepala tak ada orang nak buang dah ni, maka penyembelih kata, bagi saya lah, tak apa. Itu tak apa, sebab orang nak buang dah. Ataupun kulit contohnya, ekor tak lah, ekor memang orang lembut. Kepala, kulit, orang nak buang dia ambil. Usus, perut, tak ada orang nak bersihkan. Saya pernah jumpa satu surau, perut tu memang bulat-bulat, pelupuk, dia buang macam tu saja. Yalah, tak ada orang nak uruskan. Kalau yang penyembelih tadi dia minta, boleh, sebab itu memang nak dibuang. Tapi yang jadi masalah tadilah, kita datang ikhlas, tapi kita diberi, kita dibagi lebih daripada ahli kariah yang lain tanpa, bukan kata itu adalah lebihan, tapi memang sudah diasingkan khusus. Kalau ikut Ustaz Azhar Idrus, dia kata itu pun sudah menandakan bahawa ada upah, walaupun tak cakap, tapi itu dah namanya upah, dia tetap boleh juga. Tapi saya masih belum yakin lagi betulkah, adakah itu yang jawapannya ataupun bagaimana, wallahualam. Sebab dia datang dengan ikhlas, cuma dia diberi, dia dibagi oleh AJK. Macam mana tu? Kalau ikut Ustaz Azhar tak boleh juga. Jadi saya sarankan kita tahun ni mula, kita pada tahun ni kita mulakan sama sahaja kupon, semua sama. Kalau tuan-tuan puan-puan setujulah, semua kita buat sama, tak ada beza. Kupon peserta ke kupon peserta, dia ada bahagian, ada hal lebih, itu tak apa. Peserta memang dia boleh berhak mendapat 1/3, dia boleh dapat lebih pun, dia boleh dapat. Sebab yang wajib, bila orang tu menyertai korban, dia buat korban, yang wajib ialah dia bagi sekadar yang boleh dinamakan sedekah. Kalau ikut Syekh Dr. Ahmad Yamani yang tu, dia kata 1 kilo. Saya dengar daripada apa ni, daripada Maulana Lutfi yang mengajar apa di IKIM, dia guru di Madrasah Syed Talib, dia kata 1 kati. 1 kati ni maknanya 600 gram kalau tak silap saya lah. Tapi yang dalam kitab kata beberapa apa kadar yang mana boleh dikatakan dia bersedekah. Maknanya ikutlah kadar mana, asalkan taklah nampak sikit sangat. Kalau orang kata ini sedekah ke? Sikit sangat ni. Yang penting
kadar tu boleh dinamakan sebagai kadar yang sesuai untuk disedekahkan. Ha, ikutlah, nak kata 1 kilo ke 1 kati, yang lebih tu dia boleh ambil, itu peserta. Tapi petugas, orang yang sebelih, orang yang melapar. Ha, jadi saya cadangkan untuk kita, mana kata ambil jalan selamat, kita yang bertugas ni kita tak payah ambil lebih lah. Ambil sama je. Ha, ya, ambil sama je. Kalau ada lebih, ha, maka bolehlah dibahagi-bahagikan pada petugas yang masih ada di tempat tersebut, di kawasan, di tempat apa ni, pembahagian tadi. Kalau ada lebih. Tapi jangan awal-awal ini sudah dibuat yang ni, ha, ni untuk petugas ya ni. Ha, itu kata Ustaz Zaidul, itu tandanya ada upah. Itu tanda. Dia ada petanda bahawa itu adalah upah pada petugas. Jadi ya, tak boleh. Kalau nak selamat, buat sama saja. Sekilo, sekilo semua. Kalau nak lebih, lebihkan semua sekali. Semua orang dapat sekilo setengah contohnya. Ha, jadi macam tu lebih bagus sebenarnya. Ha, kalau ada lebih, itu cerita lain. Begitu juga dengan makanan. Kan? Tulang contohnya kan, tulang, kepala ke apa ke, dibuat sup. Oh, ni tak boleh eh. Ni sup ni untuk AJK je. Ha, ni tak boleh. Tapi kita alhamdulillah kita tak buat macam itulah. Kita memang suruh semua orang datang. Cuma biasanya AJK lah yang melahapnya, tak apa. Sebab dia memang ada di situ. Ha, tapi yang penting kita buat pengumuman pada semua ahli karyah. Semua, apa, semua dijemput makan sup tulang. Ha, lalu tiba-tiba yang makan yang lebih, dapat lebih ialah AJK. Ha, itu tak apa. Sebab kita dah buat pengumuman semua datang. Maksudnya semua berhak, mempunyai hak yang sama. Ha, itu tak apa. Tapi jangan awal-awal lagi. Dia kuncinya jangan awal-awal lagi sudah dikhususkan kepada petugas. Ha, itu kuncinya. Jangan awal-awal lagi sudah dikhususkan untuk petugas. Itu dia punya point dia. Ha, dia tak, dia tadi yang kalau apa ni, kalau yang sup tadi kita tak khususkan. Ha, kita tak khususkan, kita open. Siapa-siapa nak datang makan, makan. Tapi biasanya yang datang AJK lah. Ha, tak apa, ambillah rezeki dia. Yang tu boleh. Sebab ada setengah surau dia kata tak, ni AJK saja. Ha, ha, kemain ni. Sebenarnya daging korban itu bila dah, dia dah bismillah Allahu akbar itu, dia dah jadi hak Allah. Bukan hak AJK, bukan milik apa ni, orang yang melakukan korban, dia jadi milik Allah. Jadi pengagihannya mestilah mengikut apa yang Allah Taala telah tetapkan. Ha, dia begitu. Bukan hak kita. Bukan hak kita. Jadi kalau kita makan hak bukan hak kita, kita nak kata apa? Kalau kita nak daging lebih, pergi pergi pasar beli daging 5 kilo dan sebagainya. Kita semua ada, insyaAllah ada rezeki, ada duit kan. Beli daging sendiri. Yang korban ni kita nak bagi pada orang yang susah kan, bukan kita nak berebut. Okey. Kemudian ada yang tanya tentang ni masalah orang yang buat apa ni, haji ifrad. Jadi haji ni ada tiga. Haji ni ada tiga ya. Haji ifrad, iaitu dia memang buat haji dulu. Dia datang ke Mekah memang dalam pakaian ihram, dan dia tidak menanggalkan ihramnya sehinggalah selesai buat haji. Ha, yang ini yang paling susah lah. Ini paling afdal. Imam Asy-Syafi'i kata ini paling afdal kerana riwayat yang menyebutkan tentang haji ifrad itu lebih banyak. Ha, jadi banyaknya riwayat tersebut menunjukkan kekuatan itu ada, maknanya kuat dalilnya. Jadi itu paling afdal. Dan kerana ijma' ulama', sepakat ulama' mengatakan bahawa haji ifrad tidak dikenakan apa-apa dam, tak payah sebelih. Tamatuk kena, kiran pun kena, kena sebelih. Adalah ada syarat-syarat dia. Tapi ifrad, tak ada satu ulama' pun kata kena juga sebelih apa, seekor kambing. Sepakat ulama'. Jadi itu menunjukkan keafdalannya. Jadi persoalannya ialah kalau dia nak buat haji ifrad, hamba Allah yang tanya ni, dia dapat pergi haji lah tapi melalui package. Jadi dia pergi lewat. Ha, dia pergi lambat. Dan dekat-dekat apa ni, wukuf baru dia datang. Jadi bila dia datang lewat, bolehlah buat ifrad. Ha, cuba kalau datang sebulan sebelum. Ha, susah. Dia datang lewat, tak apalah, boleh buat ifrad. Kan? Jadi dia nak buat ifrad. Persoalannya ialah bila dia datang tu, dia akan buat, oleh kerana dia buat ifrad, maka tawafnya itu bukan tawaf ifadah, bukan tawaf rukun, tapi tawaf kudum. Ha, dia buat tawaf kudum. Persoalannya ialah bolehkah dia mendahulukan sa'i bagi rukun haji itu selepas tawaf kudum? Jawapannya boleh. Ha, jawapannya boleh. Dalam masalah ni tak perlu pada tertib. Dia boleh tarik sa'i tu buat lepas tawaf kudum.
bukan lepas tawaf rukun, tawaf kudum boleh. Yang penting tawaf kudumnya itu sah. Ya, jadi itu boleh, tak ada masalah. Cuma dari segi keafdalan, dari segi keafdalan, di sisi Imam Ibn Hajar yang afdalnya ialah dia buat begitu. Dia awalkan tawaf apa sa'inya. Sa'inya dibuat selepas tawaf kudum. Kerana apa? Hujahnya ialah kerana itu adalah memang Nabi SAW buat begitu. Aha. Dia menepati cara Nabi SAW. Memang Nabi SAW datang apa ni, Nabi SAW datang ke Mekah tawaf kudum dan buat sa'i. Buat sa'i rukun. Kemudian sa'i marukun lah. Sa'i tak ada sa'i sunat kan. Memang sa'i itu sa'i memang satu je lah. Ya? Ibn Hajar kata itu yang paling afdal. Adapun di sisi Imam Rambli, yang paling afdal ialah lewatkan. Maksudnya kata biarkan dia bergandingan dengan tawaf haji, bukan tawaf kudum. Maksudnya pergi dulu Arafah, Muzdalifah, kemudian letak beg kat Mina, kemudian pergi melontar dekat apa, melontar Jamratul Aqabah, kemudian pergi ke Mekah ataupun kalau ikut Malaysia punya style, habiskan dulu ya, 3 hari di Mina, kemudian pergi balik hotel, letak beg, turun balik, buat tawaf dan sa'i. Imam Ar-Rabli kata itu lebih afdal. Maksudnya sekalikan dia dengan tawaf, tawaf yang rukun. Hujahnya apa? Imam Ar-Rabli kata, sebab apa dia kata itu lebih afdal? Sebab dia kata biasanya kalau kita buat, kalau kita lewatkan sa'i selepas tawaf yang rukun, tawaf ifadah, tawaf haji itu, kita jadikan sa'i itu selepas tawaf haji, tawaf rukun, ketika itu kita sudah pun tahallul awal, betul tak? Kan kita dah jamrah Aqabah, lepas tu baru kita pergi haji, kan? Jadi kita sudah tahallul awal. Tahallul awal ni kita dah tukar baju, dah pakai baju biasa. Orang yang bertawaf dengan melakukan, dengan memakai pakaian biasa, biasanya dia tak sentuh perempuan. Melainkan kalau dia memang sengaja lah, awet Turki, awet Kazakhstan, itu lain cerita lah. Tapi biasanya tak akan sentuh, tak, dia tak akan sentuh dengan sengaja. Dan dia memang terpelihara lah, macam kita pergi jubah ni, sikit je bahagian yang boleh disentuh. Jadi itu lebih afdal. Sebab apa? Sebab tawafnya itu terpelihara daripada bersentuhan dengan perempuan. Berbanding kalau masa ketika dia buat tawaf kudung, masa tu dia pakai ihram, nak pula nampak dia bahu tu, lagilah banyak kawasan yang boleh bersentuhan. Boleh bukan suruh sentuh, tapi boleh jadi bersentuhan dengan perempuan. Jadi sahnya haji, sahnya tawafnya itu ada khilaf. Tapi sahnya tawaf kudum tadi, tawaf haji, sebab dia dah pakai pakaian biasa, biasanya dia tak sentuh, tak ada berlaku bersentuhan, maka sahnya tawaf haji tadi, tawaf rukun itu memang tak ada khilaf, memang sah, tak sentuh. Maka itu lebih meyakinkan. Imam Rabi dia pilih begitu. Maksudnya kata bolehlah kalau nak buat, mendahulukan sa'i itu dibuat selepas tawaf kudum. Maksudnya tak payah tunggu tawaf yang rukun tu. Tapi ada khilaf dari segi keafdalannya. Itu sahaja. Oh, ada satu lagi soalan. Satu lagi soalan ialah berkenaan dengan bacaan ni, Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu. Jadi perlukah kita tekan Iyyaka, atau kita biasa-biasa je Iyyaka na'budu? Jawapannya perlulah. Kerana itu dinamakan dalam ilmu tajwid sebagai an-nabr. An-nabru. Kalau kita tak waqaf lah, an-nabru. Alif lam nun ba ra. Kita panggil an-nabr. An-nabr maksudnya ialah meninggikan atau memberikan sedikit tekanan pada suatu tempat melebihi daripada tempat yang lain. Contoh, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ketika i itu kita dengar pun dah tahu dah, dah boleh nampak, boleh dengar, kita boleh perasan di iya tu ada sedikit tekanan yang tidak ada pada bahagian yang lain pada ayat tersebut. Itu namanya an-nabr. Tujuan an-nabr ialah untuk menjelaskan. Kalau dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak jelas sambungnya. Maka dia menyerupai ya yang bertanda sukun. Alif ya bertanda sukun. Alif ya mati bawah i, kemudian ambil ya kedua bari atas. Kan bunyinya iya. Iya, kan? Jadi apa beza dengan alif ya sabdu bawah i?
nak bezakan dia, itulah kena sedikit tekan. Sikit je, bukan banyak pun. Iyyaka na'budu. Asalkan jelas bunyinya, cukuplah tu. Dan jangan melampau-lampau. Ada setengah orang melampau-lampau. Iyyaka, tak boleh juga. Sebab ya bukannya huruf syiddah. Ya bukan huruf syiddah. Bukan huruf yang perlu kita tekan ya-ya sangat, tak. Jadi cukup kita tekan sikit saja. Hanya nak menjelaskan sabdunya sahaja. Jadi An-Nabru ni dia ada kata apa ni? Satu ulama kelahiran Syria dalam ilmu tajwid qiraat, Syekh Aiman nama dia. Syekh Aiman Suaid. Dia ada lima jenis. Pertama, bila ya dan juga waw bersabdu. Iyyaka na'budu. Nubuwah waw bersabdu. Yang kedua, bila mana kita berhenti pada huruf yang bersabdu. Contoh, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nabi kena sedikit tekan. Tahlil biasa kita buat, kita baca kan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ada sabdu. Kena tekan sedikit nabi. Jangan baca nabi. Itu ya sukun, bukan ya sabdu. Itu tidak ada nabr. Ya. Saya pernah sekali apa ni, khatib tu itulah, khatib tu bergegar-gegar, tapi bila khutbah kedua, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nabi je tu ya. Dia kena nabi. Nabi. Ya, kena tekan sikit, menandakan di situ ada sabdu. Dan juga yang ketiga, apabila huruf mad kemudian hamzah, kemudian kita waqaf. Ya. Wala yuhituna bi syai' apa? Dalam ayat kursi, illa bima syaa. Kena letak sikit. Jangan melayang macam tu je. Illa bima syaa. Mana hamzah tak ada? Dia kena letak sikit. Illa bima syaa. Itu namanya nama. Ya. Menandakan hamzah terwujud di hujung. Lagi apa tak ingat lah. Itulah beberapa. Boleh rujuk inilah Ustaz Rahmat. Ustaz Rahmat lebih pakar lah dalam bab ni. Okey, itu bidang Ustaz Rahmat tajwid. Saya ni hadis, insya-Allah. Baik, kita masuk bab yang ke-39. Wa bi sanadin al-muttasil ila al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu taala. Qala 'an Abdullah bin Ma'qil qala jalastu ila Ka'b bin Ujrah fas'altuhu 'anil fidyah faqala nazalat fiyya khassatan wa hiya lakum 'amma humiltu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal qawmu yatanatharu 'ala wajhi faqala ma kuntu ura al waja'a balagha bika ma ara aw ma kuntu ara al jahda balagha bika ma ara atajidu shatan faqultu la qala fasum thalathata ayyamin aw at'im sittata masakin li kulli miskinin nisfu sa'. وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. عبد الله بن معقل menuturkan, aku duduk bersama Ka'ab bin Ujrah. Aku bertanya kepada Ka'ab tentang masalah fidyah. Masalah fidyah. Fidyah ini maksud ni, fidyah ni biasa kita dengar fidyah ni dalam bab puasa lah kan. Tapi fidyah yang dalam bab ini maksudnya ialah dam. Bayaran yang kita buat, kita bayar kerana melakukan satu perkara yang dilarang dalam haji. Cuma boleh juga dinamakan fidyah. Sebab dalam Quran sendiri Allah Ta'ala namakan sebagai fidyah. Jadi pengarang di sini menggunakan nama fidyah. Kalau kita keliru, kita tulis je dalam kurungan, maksudnya ialah dam, bayar dam. Jadi aku lalu bertanya kepada Ka'ab tentang masalah fidyah, iaitu masalah dam dalam haji. Ka'ab menjawab, ada ayat yang turun berkenaan tentang diriku secara khusus, akan tetapi ayat tersebut secara umum juga berlaku bagi kalian. Bila ditanya tentang dam, maka Ka'ab kata, oh, ada sebenarnya ayat yang diturunkan sebenarnya untuk kes aku ketika aku buat haji, tapi ayat itu boleh digunakan untuk umum, semua orang boleh pakai. Di sini tak dinyatakan ayat mana. Ayat yang dimaksudkan ialah surah Al-Baqarah ayat 196. Ayat ni biasa saya bawa dalam sembahyang. Kalau tuan-tuan puan-puan perasan, faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Maka sesiapa yang di kalangan kamu yang sakit
ataupun di kepalanya ada ada sakit. Maridan sakit, au bihi adam min ra'si. Di kepalanya itu ada sakit. Fa fidyah, maka maksudnya kepalanya sakit lalu perlu potong rambut. Kan potong rambut tak boleh, dilarang ketika kita ihram. Kalau kita potong kerana sakit, ya sakit kepala dan sebagainya, sakit kepala yang perlu potong rambut lah. Kalau pening kepala tak payah, pakai benedol je. Sakit kepala yang contohnya kutu yang terlalu banyak, dalam kes ni kutu lah, maka apa kena buat? Fafidiyatum min siyam, maka fidyahnya ni Allah Ta'ala namakan sebagai fidyah. Kalau kita, kita biasa guna nama dam lah, dam. Maka fidyahnya kata Allah Ta'ala ialah puasa, iaitu puasa 3 hari, selama 3 hari. Aw sadaqah, iaitu bersedekah. Yang dimaksudkan bersedekah ialah bagi makan kepada 3 orang, 3 orang miskin. Aw nusuk, ataupun menyembelih binatang, sama ada unta kalau mampu lah, atau lembu, atau sekurang-kurangnya kambing. Jadi Kaab kata, oh ada satu ayat, itulah ada ayat dia sebenarnya turun untuk untuk aku, sebab kes tu berkenaan dengan aku. Aku ni kena ditimpa, diuji oleh Allah ketika pergi haji, ya, rambut aku ni banyak kutu. Tapi ayat ni boleh digunakan secara umum. Kata beliau lagi, aku pernah dibawa menghadap Rasulullah SAW, maknanya ketika haji. Ketika itu banyak sekali kutu yang bertebaran di atas mukaku. Dalam dalam lafaz ni kata muka, tapi bila kata muka bermakna di rambut tu ada, kan? Sebab kutu dia tak akan tiba-tiba pula ada kat muka. Dia dia punya office dia di muka, di kepala. Cuma dia merayau di kat muka, tapi dia punya tempat dia memang di kepala. Walaupun dalam hadis ni kata muka, tapi difahami secara tersirat bahawa di di kepala, di bahagian rambut tu pun adalah kutu. Ini ujian Kaab. Rasa tak selesa, banyak sangat kutu. Yalah, dulu bukan ada Rejoice, Pantene, Head and Shoulder dan sebagainya, kan? Nabi SAW bersabda, sekalipun sekalipun aku sama sekali belum pernah melihat. Sekalipun di sini maksudnya lah walaupun sekali, satu kali pun aku belum pernah melihat penyakit yang lebih parah daripada penyakit yang kulihat sekarang ini. Ini kutu yang dahsyat betul lah. Super kutu. Boleh jadi Nabi SAW bersabda, sekalipun, maknanya satu kali pun aku sama sekali belum pernah melihat kesulitan yang lebih parah daripada yang kulihat sekarang ini. Nabi SAW bersabda, apakah engkau bisa mendapatkan seekor kambing? Bahasa Indonesia, apakah engkau boleh dapatkan seekor kambing? Tidak, jawab Kaab. Dia kata, tak mampulah nak ni, nak apa, kambing. Nabi SAW berpuasa, bersabda, berpuasalah 3 hari atau berilah makan 6 orang miskin dengan setengah so' setiap orang miskin. So' ni maksudnya ialah gantang. Ya, so' maknanya gantang. Mut maknanya cupak yang saya pernah bawa sekali, kan, bekas yang apa besi tu, itu mut. Satu so' bersamaan dengan 4 mut. Ya. Jadi kata Nabi SAW, kalau tak mampu, ya, dia boleh pilih, dia boleh pilih sama ada kambing ataupun puasa 3 hari ataupun dia bagi makan kepada 6 orang miskin. Setiap satu orang miskin itu diberi setengah sok, bermakna setengah sok maknanya 2 mud, 2 cupak yang saya bawa tu. Makanan, bagi dia makanan ruji, beras ke, gandum ke dan sebagainya. Dalam riwayat yang lain dikatakan Rasulullah SAW memerintahkan Kaab untuk memberikan makan seberat satu farak. Satu farak itu maknanya 3 sok, ya, 3 sok, kepada 6 orang miskin, menyembelih seekor kambing atau berpuasa 3 hari. Jadi diberi pilihan, ya, diberi pilihan. Jadi daripada sinilah kata para ulama, ya, kalau sekiranya orang tu dia potong rambut ataupun dia potong kuku, gigit kuku, ada setengah orang pangai jenis ni kan suka gigit kuku. Kalau dilakukan kerana keuzuran tak berdosa, tapi kena bayar, bayar dam. Kalau dia melakukan secara sengaja, sudahlah kena bayar dam, bahkan berdosa pula lagi 2 sekali. Jadi dalam kes ni tak sengajalah, kerana apa? Kerana dia terlalu gatal, kepalanya terlalu gatal. Maka Nabi SAW perintahkan supaya dia bayar fidyah ataupun dam, biasa kita kata dam lah. Sama ada seekor kambing ataupun bagi bagi makan pada 6 orang fakir miskin. Kalau ikut tabung haji ni dia kata satu cupak 5 rial,
Ni tahun bila ni? Tahun 2016. Sekarang tak tahulah. Satu cupak 5 rial. Jadi kalau 6 orang, satu cupak 5 rial. Macam mana ni? Bukan. Satu cupak 5 rial. Satu cupak 5 rial kali dengan 2 cupak. Senang kata dia bagi apa ni, konklusi dia, dia kata 60 rial. Bayar ajalah 60 rial atau berpuasa 3 hari tanpa disyaratkan berturut-turut. Okey. Jadi daripada hadis ni beberapa pengajaran boleh diambil. Pertama, orang yang dalam keadaan ihram, ya, haram dia mencabut, potong, cukur dan sebagainya rambutnya atau bulu-bulunya melainkan ketika darurat. Itu pun kalau darurat sekalipun dia kena bayar dam, bayar fidyah. Yang kedua, daripada hadis ini juga dapat diketahui bahawa yang paling afdal ialah dia bayar, dia menyembelih seekor kambing. Itu paling afdal lah. Melainkan kalau tak mampu, maka bolehlah pergi pada pilihan-pilihan yang lain. Yang ketiganya ialah daripada hadis ini dapat diketahui bahawa hadis itu berperanan. Hadis Nabi SAW berperanan sebagai pentafsir bagi Al-Quran. Sebab dalam Quran Allah Taala hanya kata fa fidyatun min siyam. Fidyahnya ialah puasa. Puasa macam mana? Tak diberitahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beritahu, yang menafsirkan. Puasanya ialah 3 hari. Jadi peranan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu menafsirkan Al-Quran. Begitu juga berkenaan dengan sedekah tadi. Min sadaqah min siyamin aw sadaqah. Sedekah macam mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terangkan, iaitu bagi makan pada 6 orang fakir miskin. Au nusuk. Yang ketiga, menyembelih binatang. Nabi SAW beritahu binatang macam mana yang boleh disembelih. Itu pengajaran yang ketiga. Yang keempat, yang keempat tadi dah sebutlah kadarnya tadi. Kadarnya sudah disebutkan. Dan yang kelima ialah menunjukkan bahawa betapa Nabi SAW sayang pada umat. Ya, Nabi SAW meringankan. Kalau tidak maka nescaya susahlah umat ini untuk beribadah. Maksudnya ada jalan keluar. Bila ditimpa musibah, kesusahan, ada jalan keluar. Ada cara begini. Baik, kemudian bab yang ke-40, kesucian kota Mekah. Jadi apabila kita pergi haji atau umrah, ya, kita kena ingat bahawa kota Mekah yang kita datang tu, yang kita kunjungi tu bukannya sebarang kota, bukannya sebarang tempat. Ada kemuliaannya. Dia tak sama dengan Bandar Baru Bangi ke, Beranang ke, Kajang ke, Semenyih. Dah tak sama. Mekah adalah sebaik-baik tempat. Para ulama berbeza pandangan. Mana yang lebih afdal? Adakah Mekah ataupun Madinah? Jumhur ulama, ya, termasuklah tiga imam mazhab. Imam Abu Hanifah, imam kita Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahawa Mekah lebih afdal. Mekah lebih afdal kerana hadis-hadis yang kita akan baca inilah. Inilah dalil-dalilnya. Tapi menurut Imam Malik, Madinah lebih afdal. Dan dia pun ada dalil juga. Banyak dalil. Secara peribadinya, saya kalau tengok rasanya pendapat Imam Malik lebih kuat secara peribadilah. Sebab memang banyak hadis tentang kelebihan Madinah. Antaranya Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, Hadis riwayat Tirmizi dan juga Nasa'i, hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, man istata'a minkum an yamuta fil Madinah falyamut biha fa inni ashfa'u liman mata biha. Barang siapa yang mampu untuk mati di Madinah, maka adalah dia mati di Madinah, kerana sesungguhnya aku memberi syafaat kepada orang yang mati di Madinah. Nabi sendiri jamin siapa mati di Madinah dapat syafaat. Nabi kata kalau mampu pergi Madinah, mati di Madinah, akhir usia pergi Madinah, hijrah ke Madinah, duduk di sana sampai mati kalau mampu. Jadi ada kelebihan, bahkan kelebihan yang besar tu, disuruh supaya kita menghabiskan hayat kita di Madinah. Apa kita nak, mana besar, apa memang sungguh-sungguh besar. Walaupun kita tahu di Mekah kita boleh buat umrah, boleh buat haji, kalau tiba masa buat haji boleh buat tawaf sunat, tapi Nabi kata Madinah, mati di Madinah. Atas dasar itu Imam Malik kata Madinah lebih afdal. Begitu juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda,
wahai Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim AS telah mendoakan keberkatan kepada untuk bumi Makkah. Maka aku, hambamu dan rasulmu, meminta kepadamu wahai Allah agar kau memberkati Madinah. Dua kali keberkatan yang kau berikan kepada Makkah. Dua kali. Jadi maknanya keberkatan ini dua kali lebih daripada Madinah. Dan doa Nabi SAW mustajab. Ha. Kan? Siapa di antara kita yang ragu-ragu mustajab dengan doa Nabi SAW? Jadi keberkatan di Madinah dua kali kalau mengikut hadis itulah. Itulah dalil-dalil yang diberikan oleh ulama-ulama yang mengatakan begitu. Yang antaranya Imam Malik rahimahullahu taala. Tapi apapun, kedua-duanya memang tempat yang apa, ada kemuliaan, ada kesucian. Maka orang yang pergi ke Madinah, pergi ke Mekah, dia kena hadirkan rasa tu, rasa takzim itu, kena rasa takzim terhadap Mekah dan Madinah. Bila masuk kota Mekah Madinah ni, kena rasa betapa agung ni Mekah, betapa agung ni Madinah. Ha, kena rasa begitu. Walaupun bukan Johor Darul Takzim, ha, kan? Johor Darul Takzim, tapi takzim yang lebih ialah kepada Mekah dan Madinah. An Abi Shuraihin Khuwaylid bin Amr Al-Khuza'i Al-Adawi radhiyallahu anhu annahu qala li Amr bin Sa'id ibn al-As wa huwa yab'ath al-bu'utha ila Makkah idzan li ayyuhal amir an uhaddithaka qawlan qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghada min yawm al-fath fa sami'tuhu udhunaya wa wa'ahu qalbi wa absartuhu wa absaratuhu aynaya حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسبك بها دما ولا يعطل بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ بالشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال لك عمر قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة الخربة itu apa ni, penerangan daripada Syekh apa ni Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Tak apalah, saya bacalah. Al-kharbatu bil kha'i mu'jamah wa ra'al muhmalah wa qila al-khiyanah wa qila al-baliyah wa qila al-himmah wa asluha fi surqatil ibil qala sya'ir wal kharibu al-lissu yuhibbul kharibah. Abu Shuraih Khuwaylid bin Amr Al-Khuza'i Al-Adawi radhiyallahu anhu berkata kepada Amru bin Sa'id bin Al-As. Ada dua watak di sini, Abu Shuraih dengan Amru bin Sa'id. Ya, ketika dirinya mengirim pasukan menuju ke Mekah. Jadi Amru bin Sa'id ini adalah amir di Madinah. Dia nak menghantar tentera untuk menyerang seseorang di Mekah. Oh, macam mana pula boleh serang ni? Ini cerita ni zaman ni zaman fitnah. Pada zaman fitnah selepas zaman Nabi SAW. Selepas Nabi SAW wafat, Abu Bakar jadi khalifah. Lepas tu Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman, kemudian Sayyidina Ali. Kemudian ketika Sayyidina Uthman menjadi khalifah sebelum Sayyidina Ali itu, Sayyidina Muawiyah ya telah apa kata banyak kali membantah Sayyidina Uthman. Sayyidina Muawiyah pun sahabat, Uthman pun sahabat. Sebab Sayyidina Uthman Sayyidina Uthman dibunuh oleh pemberontak. Setelah dia mati syahid, maka Sayyidina Ali jadi khalifah. Maka Sayyidina Muawiyah memaksa Sayyidina Ali melaksanakan tangkap segera orang yang bunuh Sayyidina Uthman. Sebab Sayyidina Uthman ni dia ada kaitan dengan Sayyidina Muawiyah dari segi kekeluargaan. Tapi Sayyidina Ali kata nanti dulu, sabar. Jangan gelojoh. Kita sekarang ni banyak sangat isu. Masa zaman Sayyidina Ali tu berlaku pemberontakan, orang apa huru-hara macam-macam. Jadi tak sesuai lagi masa tu. Belum masanya lagi ni, sabar. Bukan tak nak buat tapi sabar. Tapi Sayyidina Muawiyah desak lagi, desak. Ha? Sehingga akhirnya apabila Sayyidina Ali meninggal dunia, maka Hasan menggantikannya. Maka berlaku khilaf yang sangat besar di antara Sayyidina Muawiyah dan juga Sayyidina Hasan. Maka Sayyidina Hasan akhirnya dengan secara sukarelanya memberikan khilafah itu kepada Muawiyah. Tak apalah, ambillah. Semata-mata nak mengamankan keadaan. Ha, tu.
Betapa mulianya sifat Sayyidina Al-Hasan. Walaupun dia tahu dia paling layak, dia cucu Nabi SAW, anak Sayyidina Ali. Dan Nabi SAW kata bahawa dia adalah salah seorang daripada dua penghulu pemuda syurga, Hasan dan Husain, kedua-duanya pemimpin pemuda syurga. Sayyida Syabab Ahli Jannah, penghulu Syabab Ahli Syurga. Tapi dia bagi pada Muawiyah semata-mata nak, mana kata nak settle lah, mana kata tak nak lah orang Islam ni bergaduh. Kebila Muawiyah dapat, okey, Muawiyah ni lah memerintah dan sebagainya. Kemudian bila Sayyidina Muawiyah meninggal dunia, Muawiyah sebelum mati dia telah lantik Yazid, anak dia. Yazid ni yang masalah. Yazid ni jahat, Yazid ni fasik, Yazid ni peminum arak. Bahkan dia adalah orang yang Imam Az-Zahabi sendiri kata bahawa beliau ni orang yang apa, yang memang minum arak. Dan dia keras, zalim, memusuhi Ahlul Bait, keturunan Nabi SAW. Dia tak suka, dan dia selalu membuatkan sesuatu yang menakut-nakutkan penduduk Madinah, Yazid. Jadi orang macam ni kita nak lantik jadi pemimpin ke? Bila Yazid menggantikan bapaknya Muawiyah, maka ada sahabat yang dia kata tak apalah, kita ni jelah, bayat jelah pada Yazid, yang penting dunia aman. Kebanyakan sahabat, hatta sahabat yang besar yang berilmu seperti Abdullah bin Abbas pun bayat Yazid, walaupun Yazid zalim, Masya Allah. Semata-mata pula tak nak timbulkan fitnah, tak nak ada huru-hara, kita ikut je lah macam tu, kan? Tapi ada sebahagian sahabat seperti Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni jangan main-main, dia kata no, tak boleh, Yazid ni zalim, kita tak boleh bayat dia, kita tak boleh lantik dia, apa, kita tak boleh redha dia sebagai khalifah. Dan dia ada kumpulan dia yang kecil. Kebanyakan sahabat semua taat sahaja, ikut sahaja, semata-mata nak memadamkan fitnah dan huru-hara. Jadi oleh kerana Abdullah bin Zubair dia duduk di Mekah, jadi namanya tadi Amr bin Sa'id, dia ni orang kanan, orang yang dilantik oleh Yazid, dia orang kuat Yazid. Amr bin Sa'id ini membentuk satu kumpulan tentera pergi serang Abdullah bin Zubair. Dia dahsyat, jahat. Padahal Abdullah bin Zubair sahabat, dia sahabat Nabi SAW. Walaupun ada khilaf pun, janganlah sampai nak bunuh. Jadi itu yang dimaksudkan dengan hadis ni. Dia kata ketika dirinya, iaitu Amr bin Sa'id, Amir yang dilantik oleh Yazid yang jahat tadi, Amr bin Sa'id tadi mengirim pasukan menuju ke Mekah, maka Abu Syuraih tadi memberi pesanan kepada Amr bin Sa'id, wahai Amr, perkenankanlah diriku untuk menyampaikan kepadamu tentang perkataan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kedua saat penaklukan kota Mekah. Abu Syuraih bila tahu bahawa Amr bin Sa'id ini hantar tentera bunuh Abdullah bin Zubair, dia kata wahai Amr bin Sa'id, izinkan saya menyampaikan pesanan Rasulullah SAW berkenaan dengan pantang larang di Mekah, jangan buat benda-benda macam ni. Apa dia pantang larangnya? Sebelum tu dia kata, kedua telingaku mendengarnya, hatiku pun mengingatnya, dan kedua mataku juga menyaksikan ketika beliau mengucapkannya. Apa yang Nabi SAW pesan? Pantang larang yang Nabi SAW pesan ketika Fatah Mekah, Nabi memuji dan menyanjung Allah lalu bersabda, sesungguhnya kota Mekah telah dijadikan kota suci oleh Allah Ta'ala semenjak hari diciptakan langit dan bumi. Inilah dalil bagi jumhur ulama yang mengatakan bahawa bumi apa Mekah itu lebih mulia daripada Madinah, sebab hadis ni. Dijadikan kota suci oleh Allah Ta'ala semenjak hari diciptakan langit dan bumi. Hari pertama Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi, hari itu bermula pada hari itu lagi Allah Ta'ala dah gazetkan Mekah itu sebagai tanah haram. Ada pendapat mengatakan bahawa yang menggazetkannya sebagai tanah haram ialah Nabi Ibrahim. Tapi jumhur ulama kata tidak, Nabi Ibrahim AS hanya mengingatkan sahaja kaumnya bahawa itu adalah tanah haram, bukan dia orang pertama. Yang pertama menggazetkan Mekah sebagai tanah haram ialah Allah Ta'ala sendiri, sebaik sahaja selesai menciptakan langit dan bumi. Oleh kerana itu tidaklah boleh, dan akan tetapi orang-orang belum menganggapnya demikian. Oleh kerana itu tidaklah boleh bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk melakukan pembunuhan. Itu pertama sekali. Di Mekah tidak boleh buat pembunuhan dan menebang pepohonan di sana. Dua pesanan.
Jika seorang berdalih, kok Rasulullah dibolehkan? Ha, ini bukan saya, ini memang dalam kitab sebut. Kok Rasulullah dibolehkan? Bahasa Indonesia. Maknanya kalau orang berkata, eh Rasulullah SAW boleh je mengarahkan supaya contohnya Ibnu Khattab dibunuh di Mekah. Bahkan ketika itu dia sedang bergantung di kelambu Kaabah. Jadi dia kata, jika seorang berdalih, kok Rasulullah dibolehkan? Tak jadilah saya buat bahasa Indonesia. Maka katakanlah, jawab. Kalau orang kata begitu, jawab. Allah telah memberikan izin kepada Rasulullah SAW dan tidak memberi izin kepada kalian. Itu khusus untuk Rasulullah, khusus untuk dia. Kita tak boleh, tak boleh bunuh dan juga tidak boleh mencabut pokok, memotong pokok di sana. Allah telah memberikan izin kepada Rasulullah SAW sesaat pada siang hari. Sesaat ni maknanya satu waktu, bukan satu saat. Bukan. Sesaat maknanya satu kadar waktu pada siang hari. Ya. Yang dimaksudkan dengan satu waktu di sini ialah ketika itulah Fatah Mekah tu. Waktu tu saja Allah Taala bagi izin Nabi SAW kalau nak bunuh untuk apa kata ada hajat dan keperluan. Kerana ketika itu pembukaan Fatah Mekah, maka Allah Taala izinkan. Waktu itu saja. Masuk maghrib dah tak boleh lah. Akan tetapi kesucian kota Mekah kemudian kembali pada hari ini seperti kemarin. Kembali seperti mana dahulunya, tak boleh membunuh dan tak boleh tebang pokok. Hendaknya orang yang hadir di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hadir dalam apa khutbah ketika Fatah Mekah ini, menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Kita berhenti sini kot azan. Nabi dah pun azan keluar. Boleh. Allahu Akbar. Setia, tidak mahu mengiktiraf Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Apabila Abu Syuraih mengetahui perkara tersebut, maka Abu Syuraih mengingatkan Amr bin Sa'id sebagai amir
dia ingatkan kepada Amr bin Sa'id yang Amir tadi, bahwasanya Nabi SAW pernah berpesan dalam khutbah ketika peristiwa Fatah Mekah, pembukaan kota Mekah. Khutbah tadi panjang, tapi poinnya ialah dalam tu Nabi SAW beritahu bahawa di Mekah tak boleh bunuh, tidak boleh melakukan pembunuhan dan tidak boleh menebang pokok di sana. Ha, itu dia punya kesimpulan dia. Jadi setelah Abu Shuraih mengingatkan apa ni Amr bin Sa'id tadi tentang pesanan Nabi SAW, maka ada yang bertanya pada Abu Shuraih ketika dia ceritakan kisah ni, lantas apa yang dikatakan Amr kepadamu? Orang tanya kepada Abu Shuraih, lepas kau cerita dekat Amr yang Nabi SAW tak bagi bunuh dan tak bagi tebang pokok, apa respon Amr? Dia kan panglima perang kan, dia terima ke nasihat kau tu? Itu maksud dia. Abu Shuraih menuturkan bahawa Amr berkata, dia tak terima. Dia berdolak, dia berdalih pula, dia bagi, dia kona tempat lain pula. Amr kata apa? Aku lebih tahu tentang permasalahan ini daripada kau. Itu dia. Wahai Abu Shuraih, sesungguhnya tanah suci ini tidak akan melindungi orang yang berbuat maksiat. Itu dia nak kata Abdullah bin Zubair dulu. Sesungguhnya tanah haram ini tidak melindungi orang yang berbuat maksiat, orang yang lari daripada melakukan pembunuhan, dan tidak pula orang yang lari setelah melakukan pembunuhan, maknanya bunuh orang lepas tu dia tak nak kena kisah, dia masuk ke Mekah berlindung, dan tidak pula orang yang lari kerana berkhianat. Itu pun sama kata nak kata Abdullah bin Zubair khianat lah tu, sebab tidak baiat kepada khalifah. Jadi Abu Shuraih tak terima nasihat tu. Kisah ni dia punya ceritanya panjang. Selepas tu apa yang berlaku, Abu Shuraih tetap hantar juga tentera tu. Tentera tu masuk Mekah, berlawan dengan apa, Abdullah bin Zubair, kalah mereka, mati. Hatta apa ni, Amr bin Sa'id pun mati, terbunuh dia. Dibunuh oleh Abdullah bin Zubair dan apa, penyokong-penyokongnya. Sebab Abdullah bin Zubair memang dah terkenal di sini Mekah, di orang ni orang Madinah kan. Jadi kalahlah tentera Yazid tadi, kalahlah yang dipimpin oleh Abu Shuraih, kalah. Bahagian bawah tu tak apalah, itu pembahasan dari sudut bahasa Arab. Ya. Jadi dalam hadis, daripada hadis ni para ulama mengatakan bahawa itulah dua larangan yang kita tak boleh buat di Mekah. Ya. Tak boleh membunuh. Membunuh ni memanglah kat mana pun tak boleh, kan? Kat Badar Wali pun tak boleh membunuh. Mana-mana pun tak boleh, tapi di Mekah lagi tak boleh. Ya, dosa membunuh di Mekah lebih besar dosanya berbanding membunuh di tempat yang lain. Digandakan dosanya sebagaimana digandakan pahala. Dosa di Mekah digandakan sebagaimana digandakan pahala. Ya, sebagaimana ialah bulan haram, buat dosa di bulan haram lebih besar dosanya daripada melakukan dosa di bulan yang lain. Begitulah juga dengan tanah haram. Tadi membunuh, begitu juga dengan potong pokok, tebang pokok, cabut pokok dan sebagainya. Berkenaan dengan pokok ni, ada benda yang disepakati ulama, ada yang ada khilaf. Yang disepakati ulama ialah pokok yang dia memang tumbuh tanpa ditanam. Bukan kita tanam, memang dia dah ada situ. Tanya orang, siapa tanam ni? Tak, memang dah ada ni, tak tahu. Ialah memang Allah Ta'ala lah yang tumbuhkan, tapi tak nampak lah siapa yang tanam. Bukan kita yang korek lubang masukkan, bukan kita yang tanam. Pokok yang memang tak, memang kita nampak dia, bukan kita yang tanam, bukan orang siapa-siapa tanam, memang dia ada dah. Yang ni memang sepakat ulama kata tak boleh ditebang, tak boleh dicabut. Tak boleh. Ya. Kalau sekiranya pokok itu ditanam, kita tanam sendiri kan, atau orang lain tanam, kita tahu yang ni baru lagi ni pokok ni, ada orang tanam. Maka di sini ada khilaf. Jumhur ulama kata boleh dicabut, boleh ditebang, boleh dipotong, boleh dibuang dan sebagainya, boleh, sebab dia baru lagi orang tanam. Tapi imam kita, Imam Syafi'i kata tak boleh juga. Imam Syafi'i kata tak boleh juga. Melainkan keperluan. Melainkan keperluan. Contohnya apa? Contohnya lah kalau kita duduk di Mekah lah, contohnya kan, kita bekerja, company kita hantar ke Mekah. Kat Mekah pula cili tak pedas, kita pun tanam lah pokok cili. Lepas tu nak pindah pula sewa rumah lain, pokok cili tu nak cabut, takkan tak boleh? Boleh, yang tu boleh, sebab itu keperluan kita kan. Tanaman-tanaman yang kita makan tu, yang tu boleh. Tapi yang tak ada hal, tak ada apa-apa keperluan, walaupun pokok itu bukannya, kita nak kata semula jadi, tak boleh kan. Pokok tu bukannya, macam mana cakap,
pokok tu ditanam oleh orang. Ha? Kalau ikut jumhur ulama kata boleh, tapi Imam Syafi'i kata tak boleh. Melainkan ada keperluan. Contohnya itu adalah makanan kita dan sebagainya. Ha. Berkenaan dengan membunuh pula, kan? Bunuh ni memang kita kata tak boleh, tak boleh lah. Tapi kalau membunuh dengan hak, membunuh dengan kebenaran. Contohnya Islam memang benarkan kita bunuh orang yang membunuh, kisos. Kan? Orang tu bunuh orang, bunuh orang dekat Jeddah tapi lari masuk ke Madinah, masuk ke Mekah. Ha, kalau kita kata tak boleh bunuh, oi. Macam tu semua penyangak semua masuk ke Mekah lah. Berlindung. Jadi bolehkah kita melaksanakan hukuman yang memang syar'i, hukuman bunuh di Mekah? Ataupun bagaimana, boleh ke tak boleh? Sebab asalnya pembunuhan tak boleh. Tapi kawan ni, hamba Allah ni memang dia bersalah. Kita nak kenakan hukuman bunuh ke atas dia, boleh ke tak boleh? Ha, kalau ikut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, tetap tak boleh. Mana kata kisah hudud memang tak boleh buat di Mekah, dia kena buat di luar. Jadi kalau orang tu berlindung dalam tu, kata mereka, hendaklah diberikan tekanan pada dia. Disekat duit dalam akaun ke, disekat makanan ke, buatlah apa-apa cara sehingga dia keluar dengan sukarela, keluar daripada Mekah. Ha, masa tu kita tangkap. Ha, tapi nak bunuh di dalam tak boleh, kalau mengikut Imam Ahmad dan juga Imam Abu Hanifah, berdalilkan ayat Quran daripada surah Ali Imran, wa man dakhalahu kana amina, siapa yang memasukinya iaitu Mekah, maka dia aman. Allah kata dia aman. Bila kata aman, maka tak boleh dia apa-apa kan, sebab Allah Ta'ala yang kata dia aman. Ha, tu faham mereka macam tu. Tetapi di sisi Imam Syafi'i dan juga Imam Malik, ha, oleh kerana hukuman bunuh tu memang Allah Ta'ala yang suruh, boleh boleh bunuh, apa tak boleh pula? Dan Allah Ta'ala suruh kita buat hudud, kisas, jadi boleh. Dalilnya ialah hadis dalam Syama'il. Kita belajar hadis dalam Syama'il ketika peristiwa Fatah Mekah, ya? Nabi SAW berikan keamanan pada semua ahli Mekah. Siapa yang masuk ke rumah masing-masing selamat, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan selamat, siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram selamat. Maka ketika itu ada seorang hamba Allah yang namanya Abdullah bin Khattal. Dia ni orang yang murtad. Asalnya Islam, dia murtad. Setelah murtad, dia bukan sahaja murtad, bahkan murtad dan mencaci Nabi SAW. Dia suruh dua orang hambanya, hamba sahaya dia, untuk mendendangkan syair mencaci, mengkeji Nabi SAW, menghina Nabi SAW. Ya, yang ni memang kena, ni kena, memang kena bunuh ni, kan? Kena hudud. Ha, maka ketika itu Abdullah bin Khattal selamatkan diri dia, maka dia pun bergantung, gayut, ya, di kelambu Kaabah. Dia sangkakan di situ selamatlah. Maka ada orang bagi tahu pada Nabi SAW, Ibnu Khattal muta'alliqun bi astaril Kaabah. Tu Ibnu Khattal tu sedang apa ni, bergayut di kelambu Kaabah. Maka kata Nabi SAW, uqtulu, bunuh dia. Ha, bunuh. Akhirnya dia kena bunuh. Jadi itu dalil bagi mazhab kita. Ha, mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan boleh. Kalau sekiranya hukuman itu memang hukuman yang disuruh kita buat, hudud, kisas dan sebagainya. Tapi yang diamalkan sekarang kalau tak silap saya, dia buat kat luar. Ya, betul lah. Hukuman-hukuman ni dibuat kat luar kalau tak silap saya, wallahualam. Jadi itulah yang dapat kita bincangkan. Ya, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita sedikit sebanyak kefahaman terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, sama-samalah kita. Saya sebenarnya itulah, ada banyak kali dah orang apa kata mengadu pada saya kan. Ada yang mengatakan bahawa sebahagian ahli jemaah kita ni macam kurang adab. Macam kurang adab. Itulah saya nak sebut pun berat hati kan, sebab tuan-tuan puan-puan ni lebih tua. Kalau tuan-tuan puan-puan tak percaya, balik nanti cuba check IC, tua tak tua? Kan? Jadi saya ingatkanlah secara lemah lembut, jagalah adab ya, dalam surau, dalam masjid. Jangan tinggikan suara, cakap yang baik-baik ya. Jangan cakap yang apa, yang lucah-lucah. Orang luar dengar, orang luar tengok apa kita buat ya. Jangan kita mengusik orang lain. Dah tahu dah kawan tu memang kalau diusik memang akan meloncat. Kita pergi usik lagi buat apa? Kan? Kita kan orang bijak pandai, orang ada akal. Kita bukan orang bodoh, kita bukan orang dungu. Kita dah tahu dah dia tu kalau kita usik memang dia akan akan melenting. Jadi biar dia dengan hal dia, tak payah usik. Kalau kita usik, itu yang jadi masalah. Dia pun dia macam ni, macam ni. Lah tak sudah. Jadi orang tengok, budak-budak kecil tengok,
anak cucu tuan-tuan puan-puan tengok, oh macam ni punya atuk-atuk kita. Malu kita kan, kadang tengok usia dah tua tapi berangan macam budak-budak. Minta maaf lah ya, kasar sikit. Harapnya sudah-sudah lah tu ya, tak ada lagi berlaku macam tu. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi.